mencuri, merompak, membunuh dan merongol. Ya, dengan sekali mereka seluruh bumi Amerika itu mereka kuasai berabad-abad lamanya. Sampailah satu tahun lebih yang lalu, barulah mereka negara-negara Amerika ini merdeka satu persatu. Amerika Syarikat, Mexico, Kanada, ni apa, negara-negara Amerika Latin barulah merdeka. Itu pun negara-negara Amerika Latin mereka memakai bahasa penjajah sebagai bahasa ibunda, bahasa kebangsaan, bukan bahasa Indian, pre-Indian. Kalau Brazil mereka pengguna bahasa Portugis penjajah, kalau di Argentina dan yang lain-lain bahasa Spanyol bahasa penjajah, Mexico bahasa penjajah, Amerika Syarikat bahasa Inggeris bahasa penjajah, Haiti bahasa Perancis bahasa penjajah, Kanada bahasa Inggeris dan Perancis bahasa penjajah. Mana negara-negara Amerika yang menggunakan bahasa masyarakat Indian sebagai bahasa kebangsaan mereka? Tak ada. Nampak jahatnya mereka. Itu beza orang yang masuk ke negara lain, negara orang lain dengan cara yang kasar. Ini ditegah oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Apa kata Allah Ta'ala kepada Bani Israel? Wadukulul baba sujada. Masuk kamu ke dalam negara Batu Madis ini dengan tunduk patuh. Waqulu hibbah, dan katakanlah, ya Allah ampunilah dosa kami dan sebab dosa-dosa kami yang orang tua kami yang terlalu ni, Allah kamu, ya Allah Ta'ala, kamu lengahkan kami, lewatkan kami masuk balik ke negara asal kami. Maka Allah Ta'ala kata, kalau itu yang kamu buat, naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muslimin, kami ampunkan dosa-dosa kamu dan kami berikan orang-orang yang berbuat baik ini pahala yang bertambah-tambah. Itu dia. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muslimin. Bawalah, bacalah dari kamu hittah, ya Allah ampunilah dosa kamu, saya kami ampuni kesalahan kamu dan nanti akan kami tambah pada orang-orang yang berbuat baik itu. Maka kampunan Tuhan ke atas mereka yang tersebut dalam ayat tadi adalah merupakan nikmat bahagian ke-9 yang Allah Ta'ala anugerahkan ke atas mereka. Itu dia tuan-tuan. Jadi inilah keampunan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala disebut oleh punya pengarang kitab ni, nikmat bahagian ke-9 yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel setelah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang dinyatakan dalam ayat-ayat sebelum ini. Ya. Jadi itu dia. Itulah dia. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel. Namun demikian, ada juga di kalangan Bani Israel ini yang masih lagi ada dalam hati mereka sisa-sisa peninggalan orang-orang tua mereka yang syirik kepada Allah Ta'ala dulu. Sifat-sifat tu ada lagi. Jadi 40 tahun ni sebenarnya boleh mengubah satu generasi, tapi dalam generasi baru ini masih ada lagi sisa-sisa dia. Masih ada lagi karat-karat yang belum terhapus. Maka ada perkara yang pelik yang masih berlaku, keburuk yang masih berlaku di kalangan generasi baru Bani Israel yang Allah Ta'ala perintahkan masuk ke dalam kota Baitul Maqdis itu. Jadi apakah yang mereka buat sehingga Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang berikutnya? Jadi kita akan sama-sama bincangkan dalam kuliah akan datang, insyaAllah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita akan bincangkan ayat yang susah itu, ayat 59 surah Al-Baqarah dalam kuliah akan datang. Dalam buku ini, kitab ini muka surat 95, insyaAllah kita akan bincangkan nanti. Jadi itu dah ada sedikit kupasan apa kita sempat kupas ayat 58 surah Al-Baqarah. Kita jadikanlah panduan dengan kita bagi kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita kita bersama sekian, kita akan bagi persiapan akhirat. Kalau ada apa-apa sampaikan dalam kuliah ini, kitab seri ini, silap kata, terkasar bahasa, tersilap bicara, tersinggung kata, semua makna Allah SWT. Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, bertemu kita pada kuliah.
kuliah yang ramai yang akan datang. Eh, walau sunnah umur Allah tukum, aku lupa nazar atau panjang ini walau pun kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih al-kafar al-sulamah sebagainya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyidi amdi abdul salam ala muhammadi wa nasamin. Allah marham jaman hazir wa mu'atafurna badi tafsir nusumah. Allah bin Zulkafi nuhuri adain wa na'udzulka min syururihim. Allah mabaddim syamlahu mafariq jamahum wa syatif kemutawazazir ala muslimin kilabi. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Mutaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah bin Zulkafi kitab wa yang menjelaskan sahabat sebuah azab ya zib wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa rabbana zaini imam sallallahu alaihi wa sallam ya akramal akram rabbana hatina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawqina azabana rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa majlisana wa almana wa liqana wa amalna fi hadhihi al-lailati mubarakan min syahri rabbil akhir mubarak innaka samil alim wa tub alaina ya maulana anta tub alaina fi hasbuna wa atina fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.